Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, coba kita lihat ya satu berita menarik ini, penting ini bagi Anies Baswedan, yaitu bahwa alumni ITS sedang menyiapkan sistem untuk mencegah kecurangan terjadi, terutama kepada Anies Baswedan tentunya. Ya dahsyat ini ya, coba kita bacakan dan nanti kita bahas ya. Memang tema tim Anies Baswedan adalah bagaimana kecurangan tidak terjadi, karena mereka meyakini ya saat ini bahwa peluang Anies untuk menang, seperti kata Sudirman Said, itu saja demokrasi dan fair election. Gak usah yang lain. Nah, fair election itu artinya kekuasaan tidak terlibat. Tidak ada yang namanya deployment of financial resources, state apparatus dan state facilities ya. Oke, coba kita bacakan sobat RH sekalian. Alumni ITS buat sistem agar Anies tak bisa dicurangi di Pilpres 2024. ABW News, anggota jaringan keluarga besar alumni Institut Teknologi 10 November atau Jangkar ITS, Arief Budiono mengatakan pihaknya adalah orang-orang yang di Pilpres 2019 pendukung Prabowo Subianto. Menurutnya pada Pilpres 2019 lalu tersebut banyak kelemahannya hingga akhirnya kecurangan juga tak sedikit yang terjadi. Jadi karena kami memang orang-orang teknik, kami belajar dari 2019 kemarin. Jadi salah satu kelemahan di 2019 itu bukan di saksi penghitungan suara, katanya dikutip KBA News dari YouTube Laman TV. Maksud bukan dari saksi itu gimana? Ia menjelaskan berdasarkan Pilpres 2019 kemarin, hampir bisa dikatakan saksi untuk Pilpres hampir tidak ada. Ya, yang saya tahu memang ada salah satu parpol pendukung saat itu yang mengatakan bahwasannya dia yang bertanggung jawab terhadap saksi, jelasnya. Tapi lanjut dia, fakta di lapangan itu hampir tidak ada sama sekali. Belajar dari 2019, maka pihaknya dari Jangkar ITS mengambil inisiatif untuk memperkuat di saksi yang pada saat hari H nanti. Karena sangat vital sekali, percuma kita kampanye rame-rame gitu ya. Kalau di awal besar, tapi kalau kita lemah di saksi ya enggak ada gunanya gitu. Karena perhitungan itulah sebenarnya peperangan sesungguhnya, jelasnya. Ia menyampaikan pihaknya akan memfokuskan lebih ke sistem. Jadi nanti, kata dia, bagaimana simpul-simpul relawan dari Anies Baswedan yang akan menjadi saksi di tempat pengutusan suara atau TPS, lalu dari Jangkar ITS ini akan menyediakan sistemnya. Sistem yang dimaksudkan ya ini misalnya salah satunya untuk penyusunan database secara akurat. Jadi siapa nanti akan menjaga di TPS ini, TPS ini dan seterusnya seperti itu. Setelah itu bagaimana misalkan nanti melatih saksi sehingga kalau ketika hari pencoblosan nanti apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan seterusnya, katanya. Ia mengaku saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan sistem tersebut untuk Pilpres 2024 nanti. Karena sekali lagi ini juga harus kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan juga. Nanti seperti apa, kami akan kumpulkan beberapa simpul relawan, jelasnya. Yang jelas, kata dia, dalam pembuatan sistem tersebut pihaknya tak tergesa-gesa dan dilakukan dengan serius. Poinnya, lanjut dia, adalah bagaimana sistem atau aplikasi yang dibuat benar-benar punya kekuatan untuk mengawasi suara Anies Baswedan. Karena kondisinya bisa jadi sangat kasuistik di lapangan. Makanya kami tidak tergesa-gesa untuk membuat aplikasi. Poinnya adalah bagaimana aplikasi ini benar-benar punya kekuatan. Jadi kami harus bersinergi dengan simpul relawan yang lain. Karena sebenarnya mereka nanti yang akan berjibaku ketika proses perhitungan, ujarnya. Jadi, ya, saudara-saudara sekalian, pastikan tidak hanya menjaga suara Anies Baswedan, tapi suara lawannya juga. Kalau suara Anies tetap tapi lawannya nambah ya bodo wae ya. Oke, agak miris sebenarnya pemilu kita ini. Tiba-tiba
peran dari KPU bisa harus digantikan oleh peserta pemilu. Harusnya kalau begitu, bisa enggak KPU-nya memberikan jaminan bahwa mereka akan menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil dan mengawal penghitungan suara sebaik-baiknya dan tidak ada kecurangan. Karena kecurangan itu ya dibikin oleh KPU sendiri pastinya. Kan enggak mungkin orang lain. Jadi KPU sendiri yang membuat kecurangan dengan membiarkan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah jalan. Padahal untuk pilpres misalnya mudah. Harusnya yang namanya suara itu tidak boleh bergerak. Jadi dari TPS suara itu dikumpulkan ke stadion. Misalnya tingkat kabupaten kota untuk khusus untuk pilpres, udah. Jadi penghitungan tidak dilakukan di tempat, tapi dilakukan di stadion misalnya one for all. Misalnya begitu. Kalau itu yang terjadi, wah itu justru lebih menjamin suara itu tidak kemana-mana. Kalau yang begini, waduh, berat ya. Tingkat-tingkat penghitungan itulah yang memungkinkan kecurangan bisa terjadi. Jadi usulan saya misalnya seperti yang saya dilihat di Birmingham, yaitu dari TPS tidak usah dihitung, dari TPS langsung semua kotak suara dan bahan-bahannya itu dibawa ke stadion di kabupaten. Nah, udah, once for all, kabupaten suara di kabupaten itu bawa tingkat nasional, selesai. Harusnya begitu ya. Biar tidak ada kecurangan. Tapi masalahnya orang kita kan selalu membuat celah untuk melakukan kecurangan karena beberapa di antara mereka yakin dengan kecurangan itulah mereka bisa tetap bertahan di kekuasaan. Itu soalnya ya. Oke, sobat RH sekalian. Dahsyat ya. Ya, sobat RH sekalian, kita doakan soal sistem yang bisa mengawal kecurangan ini. Walaupun miris kita kok tiba-tiba jadi ribet kita ya untuk mengawal pemilu ini. Padahal harusnya kita cukup memberikan suara dan tunggu hasilnya yang sejujur-jujurnya. Tapi itu tidak terjadi di negeri Indonesia ini. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bung Refli Harun. Alhamdulillah kita bersyukur bersama bahwa RH Channel makin maju, makin luas jangkauannya, terus menghadirkan objektivitas, kemampuan untuk berpikir kritis dan mengajak kita semua untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, membaca fenomena dengan jeli dan juga kemudian mengambil kesimpulan yang objektif. Insya Allah terus menjadi bagian dari yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat untuk Bung Refli, selamat untuk RH Channel, salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat ulang tahun untuk Ayah. Semoga sehat selalu, bisa bermanfaat, sehat walafiat. Keren cadas, keren cadas, keren.